Oke, bab 9. Bapak Ibu sekalian, di bab 9 ini tentang solusi. Orang sales yang menjual dengan hanya mengandalkan harga akan punah. Mohon maaf teman-teman sekalian, berita buruk. Orang sales yang menjual dengan hanya mengandalkan harga akan punah. Bila tidak segera melakukan perubahan, yaitu dengan menjadi seorang sales yang melakukan pendekatan solusi kepada pelanggannya. Maksudnya apa? Begini. Saya sering ketemu orang sales, Bapak Ibu sekalian, dan orang sales itu selalu bilang begini, Pak, diskon kita kalah, harga kita kalah, kasih diskon dong, kasih yang bagus dong. Bapak Ibu sekalian, akhirnya sales jadi kecanduan, kalau nggak ada diskon, nggak bisa jualan. Saya cuma bilang begini sama sales yang suka diskon, kalau Anda bisa jualan gara-gara diskon, mohon maaf, besok saya nggak perlu pakai sales, OB aja saya kasih pakai seragam yang rapian dikit, betul nggak? Kalau Anda mau jualan paling murah, Bapak Ibu sekalian, nggak usah pakai sales. Tulis aja di website, harga ini paling murah. Lu keliling aja cek di mana-mana lah, pasti paling murah beli di sini. Nggak usah pakai sales. Betul Bapak Ibu sekalian? Pakai sales karena apa? Ya karena emang harganya kita harus ada margin, betul kok Bapak Ibu sekalian? Kalau perusahaan nggak ada margin, ya nggak ada untung. Nggak ada untung, nggak bisa bayar gaji, nggak bisa bayar komisi. Sedangkan sales itu hidupnya dari komisi. Bapak Ibu sekalian, seringkali kusing retail. Di sini mungkin berapa retail ya? Seringkali minta diskon, boleh gak ngasih diskon? Boleh, asal ada caranya. Dan ini saya lakukan ketika saya di retail, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini diperlakukan oleh semua pengusaha retail sekarang ini. Yang pintar, yang tahu ilmunya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada Pak Arif juga retail ya. Kalau besok-besok mau retail, mau bikin program, boleh gak diskon? Boleh. Tapi diskon itu hanya buat menarik orang untuk datang. Jadi di toko Anda ada 100 item misalnya ya. Ambil satu item, Anda jual 50%. Atau diskon apa, pokoknya gila-gilaan, diskon paling gila. Ya, memang rugi hitung-hitungannya. Nggak apa-apa. Dan ini jadi ini adalah hanya untuk menarik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi buat Anda, Bapak-Ibu sekalian yang jualan retail, boleh jual seperti itu, tapi jangan bangga. Pak, saya berhasil jual semua 100 unit yang diskon. Cekek aja orang kayak begitu, Bapak-Ibu sekalian. Kalau orang datang terus gimana? Anda jangan tawarin barang yang diskon. Loh, jadi gimana? Ya bilang dia, Bu, ini memang diskon 50%, tapi speknya cuma seperti ini. Kalau menurut saya, Bu, Ibu mau yang lebih bagus ada? Nah, ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang murah itu tujuannya untuk orang datang. Habis datang kita tawarin barang yang lain. Kalau jual barang yang diskon, gak ada untung, perusahaan bangkrut, besok tutup, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus kasih solusi ke mereka. Ini yang penting. Gak boleh harga, diskon, Bapak sekalian. Mati, tinggal nunggu waktu.